Pada kali ini saya akan membagi tutorial tentang bagaimana cara membongkar powerbank Samsung dengan kapasitas 10.000 mAh ya. Seperti ini penampakannya. Ini adalah fast charging ya. Pertama-tama kita membutuhkan ini ya, cutter. Fungsinya adalah untuk menghilangkan sebagian lem yang ada di sudut-sudut ini ya. Lalu kita dapat menggunakan ini, salah satunya kita mencongkel ini. Lalu kita dapat menggunakan ini, tool untuk membuka ya. Kita akan mencongkel part pelindungnya ini, balik yang di atas maupun di bawah seperti ini. Ini ada dua buah yang di bawah, kita congkel pelan-pelan. Pastikan kita tidak menusuk baterainya ya, kita menggunakan tool pembuka ini. Lalu yang terakhir kita dorong ya, kita coba cek. Nah ini masih menyala ya, tapi kosong. Ini masih menyala, ini masih hidup. Lalu yang terakhir kita harus mencongkelnya seperti ini ya. Kita harus mendorong sekuat tenaga ya. Nah seperti ini kita dorong sekuat tenaga. Tapi hati-hati, pastikan baterai tidak tertusuk ya. Nah kalau sudah seperti ini kita lepaskan pelan-pelan pakai tangan. Ini seperti ini. Nah ini sudah mulai terangkat. Oke. Ini besi casingnya. Nah, oke, ini sudah terangkat. Kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih telah menonton video ini. Semoga berguna.